politik bukan hanya terpancar di bilangan kecil Sungai Besar tetapi juga di Kuala Kangsar. Ini bukan saja kerana kita sama-sama menghormati bulan puasa, tetapi saya yakin parti lawan, terutamanya Parti Amanah Nasional dan apatah lagi PAS menghormati bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan saya telah meminta jentera Barisan Nasional yang mengarahnya diketuai oleh Dato' Seri Raja Dr. Zamri Abdul Kadir untuk memberitahu semua jentera UMNO dan Barisan Nasional melakukan kempen dengan cara yang terbaik, dengan tidak menyentuh peribadi, dengan tidak membangkitkan isu-isu yang sensitif, apatah lagi isu-isu yang boleh merosakkan imej mana-mana parti, jauh lagi untuk calon-calon. Dalam perkara ini, kematangan politik ini harus diperlihatkan oleh kita, terutama ketiga-tiga parti yang bertanding ini adalah orang Islam dan tentunya orang-orang yang menganggotai parti lain juga daripada parti-parti Komponen Barisan Nasional mahu melihat tentang bagaimana orang Islam menghormati bulan Ramadan Al-Karim ini. Mudah-mudahan kita melakukan sesuatu yang terbaik. Keduanya, saya ingin memaklumkan bahawa isu mengenai calon yang tidak boleh memunculkan diri di khalayak telah tidak timbul lagi. Ianya telah diperjelaskan oleh Mufti Perak Tan Sri Harusani dan juga diikuti penjelasan terpinci oleh Menteri Besar Perak dan kami jentera Barisan Nasional, dan tidak ada sebab perkara ini untuk dijadikan isu yang berpanjangan kerana calon kita Datin Mastura Datuk Mohd Yazid menghormati hukum qat'i dan hukum fiqah yang telah ditentukan di dalam edah yang telah ditetapkan dalam Islam.